Assalamualaikum, hai semuanya. Aku Monica, terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini dan selamat datang semuanya di channel YouTube ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan lancar ya puasanya. Amin. Video kali ini adalah video unboxing Shopee haul. Ini aku bagi dalam dua kategori. Yang pertama itu kecantikan atau beauty things, kemudian yang kedua nanti ada barang rumah tangga. Ini aku buka paket pertama. Tadi aku beli serum dari Esther Deluxe dan kebetulan lagi flash sale, harganya bagus banget. Ini yang hyaluronic acid ya. Karena kan pas puasa kulit kering, jadi aku pikir kita butuh untuk serum itu. Paket kedua ada serum juga dari True to Skin yang niacinamide. Aku beli pas harganya lagi murah juga, sekitar 53 ribuan gitu. Ini paket yang aku udah tunggu juga. Jadi aku beli sisir dari Wet Brush. Ini sisir bagus ya, katanya untuk rambut rontok, dan kebetulan rambut aku lagi rontok. Jadi aku beli sisir ini. Sebenarnya aku tuh udah lama pengen beli sisir ini, tapi nggak check out karena kemarin rambut aku tuh kayak baik-baik aja. Begitu rambut kerontok, kayak langsung aku harus beli sisir ini. Dan ternyata memang oke ya untuk rambut yang lagi rontok itu, dia ngurangin banget. Aku ngerasain sih karena aku udah pakai. Paket selanjutnya aku juga ada beli skincare. Ini dari brand Skindose. Ini tuh sister brand dari minuman sarang bulung walet yang Real Food itu, tau gak sih teman-teman? Nah, mereka ngeluarin skincare, jadi kayak bahannya dasarnya itu dari si sarang burung walet. Ini aku ada beli yang moisturizer, kemudian yang kedua aku ada beli untuk face washnya juga. Face washnya bentuknya itu foam. Masih di paket yang sama, jadi untuk pembelian skincare waktu aku check out ada bonus jelly Real Food, snack dari Real Food gitu. Ini minuman atau makanan jelly gitu ya. Nah, ini yang terakhir aku beli skincarenya itu serum. Aku beli serumnya juga, jadi aku beli 3 dan bonusnya juga 3. Kita udah masuk ke barang rumah tangga ya. Jadi untuk paket pertama dari barang rumah tangga ini aku ada beli storage box. Aku beli 2, jadi ada warna putih dan warna pink. Ini untuk tempat pakaian dalam gitu ya, untuk celana dalam gitu. Ada beberapa sekat, jadi di dalamnya nanti aku tunjukin. Kemudian aku juga ada beli keset. Kesetnya lucu ya warnanya, motifnya juga bagus. Nah, kalau yang kuning itu tempat sampah, nggak usah ditunjukin lah ya. Tuh, bahannya plastik, jadi dia ada berapa sekat, 10 sekat untuk yang warna putih. Kalau yang warna pink ini dia ada 5, dan yang warna pink ini bahannya bagus banget, kokoh, gak kayak plastik jelek itu. Tapi kalau yang putih aku agak kurang srek ya, jadi kalau mau beli mungkin beli yang warna pink ini aja.
Sekarang selanjutnya ada, ini tuh semacam meja laptop gitu. Ini suami aku yang pilih, dia juga yang mau, dia juga yang butuh. Nah, ini nanti aku tunjukin ya bahannya apa. Kurang lebih seperti ini kalau dipakai. Jadi bahan untuk penyangga laptopnya itu semacam besi, tapi yang kaki-kakinya itu dari plastik. Nah, kalau mau dipakai kurang lebih seperti ini ya. Dan ternyata ini tuh yang kayak tombol biru itu bisa dipencet-pencet gitu, nanti dia nekuk atau ngebuka. Paket selanjutnya ini adalah paket yang lumayan buat aku penasaran, karena ini aku tuh beli karpet dan si penjualnya itu udah banyak banget laku. Harganya aku beli sekitar 100 ribuan ya bun. Aku pikir dengan harga 100 ribuan dapetnya seperti apa ya, ternyata ini lumayan ya. Nah, ini besarnya seperti ini, gak terlalu besar, gak terlalu kecil. Dia ada beberapa ukuran, kalau yang besar juga ada. Tapi yang aku lihat, warnanya lebih sedikit lebih terang daripada dipoto. Jadi dipoto tuh kayak agak lebih pucet gitu loh. Paket terakhir dari Shopee Haul kali ini adalah vacuum cleaner dari mereknya Kurumi. Ini aku udah lama banget wishlist. Alhamdulillah akhirnya bisa check out juga setelah banyak waktu dan pertimbangan. Yang aku beli ini kebetulan lagi kayak ada collab gitu ya dengan Winnie the Pooh. Nah, di gambar itu aku lihat ya warnanya pink, tapi perasaanku begitu barangnya dateng dia agak lebih ke coklat gitu sih, nggak pink, itu perasaanku ya. Tapi boxnya memang pink dan ini ada gambar Eeyore sama Winnie the Pooh, lucu banget. Di dalam box jadi ada si vacuum cleanernya, kemudian dapet ini apa filternya kayaknya ya, terus juga ada kartu garansinya gitu sama buku petunjuk. Terus untuk warnanya sendiri untuk collab dengan Winnie the Pooh ini ada dua, yang kayak warna pink ini atau warna coklat ya menurutku, terus satu lagi ada warna kuning. Dia ada juga collab sama Mickey, tapi aku lebih suka yang ini, kenapa kayaknya lucu banget ya di mata aku. Untuk review dan penggunaan mungkin udah banyak ya yang ngasih tahu di YouTube orang lain, jadi mungkin boleh dicek aja. Cuman untuk pilihan atau barang seperti ini ya. Sudah selesai Shopee Haul kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga video ini berkenan. Kalau teman-teman suka dengan konten ini boleh bantuan subscribe, like, atau komen. Nanti kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.